Masih jauh ya, Ki? Dua minggu lagi mentok ya. Tuh, Nanun sedih mukanya soalnya. Jagatnya mabung. Tuh, galau dia. Oh, ini seumuran itu ya? Ganteng banget nih bocah. Kenapa? Jemur. Jemur tipis-tipis. Oh. Ki, aku tolongin yang itu ya, Ki ya. Siapa? Berlian. Keluarin berlian. Kita keluarin berlian. Birahinya udah naik. Jadi pas tol umur apa ya? Berapa bulan inilah nih. Koleksi Maju Kicau berapa bulan ini nih? Masterpiece, masterpiece. Dacar, masterpiece. Soalnya mainnya deket dari sini. Bintaro ke Besti deket. Paling lama setengah jam. Halo teman-teman Maju Kicau Indonesia. Teman-teman Maju Kicau, hari ini saya mau ngecek trotolan, pastolan. Saya mau cek, udah lama gak saya cek nih. Ikutin saya terus yuk. Lihat pastol, lihat trotol. Udah lama gak saya cekin. Udah pastol. Harus waktunya ganti kandang. Udah pastol. Udah mentok ekornya, harus ganti kandang ya. Ekornya udah mentok ternyata ini. Persiapan ganti kandang, jorok ya dia ya tuh, makanya dimasukin tempat minum. Udah mentok, sudah lama gak saya cek. Kita lanjut. Taruh sini aja deh. Masih jauh ya, Ki? Dua minggu lagi mentok ya. Kirain nangis kamu. Enggak. Oh, suaranya gitu. Kis. Kis. Itu nun, apa yang kebuka tuh di tas kamu tuh, di botol? Mandi-mandi. Mandi pagi, yo, biar seger. Oh, mandi. Mandi leh, mandi leh. Ya, untuk teman-teman
Kalau nyemprot burung lagi mandi untuk mancing, jangan disemprot ke burungnya gini ya, di apa, diputer ke alusnya ini, jadi kayak embun aja. Semprotin ke atasnya aja. Kan kayak embun nih, untuk memancing dia mau mandi aja. Jadi jangan diarahin, ini diputer kayak gini nih, jangan nih, ya, kayak nyemprot bunga gini jangan. Jangan kayak gini nih. Jadi buat mancing aja, sekedar buat mancing, halusin gini aja. Udah, biar mandi. Kenapa, Ki? Sebelah sono, Ki. Nah, itu. Sebelah situ. Nah. Ini, nih. Bukan. Oke. Kenapa, Ki? Kenapa? Ini diaduin. Diaduin. Ini. Ganteng banget trotolan ya. Jangkriknya berapa, Sobat? Jangan dihitung lah. Kasih semua aja, seitunya. Masih masa pertumbuhan. Kalau dihitung, sayang. Wow. Ganteng banget bocah. Si Nanun ini. Deketin kucing nih, jemur sebentar ya. Jemur cungkok. Jemur masteran handal. Paling tua nih. Udah tua banget ini. Ini sebelum saya beli aja, di tempat orangnya itu, dirawat sama orangnya udah 4 tahunan. Di saya udah berapa tahun ini? 4 tahun juga ini mungkin. Kita jemur tipis-tipis. Jemur tipis-tipis. Ki, yang mana Ki? Itu Ki. Mandi. Mandi leh, mandi leh. Kayaknya cigun harus dijemur deh ini, Ki. Asamat, maaf. Tuh. Tolong. Cigun harus dijemur nih kayaknya. Kita jemur tipis-tipis sigur. Ini nih, ganteng banget nih bocahnya. Ganteng banget bocahnya. Ganteng banget bocahnya. Ganteng banget nih bocahnya. Ganteng banget. Ganteng. Kayaknya cungkoknya ini harus mandi deh, biar mandi dulu deh. Udah lama gak mandi kayaknya. Ki, saya pinjem dulu Ki ya. Yang buat ini nih. Oke, mandi dulu Le. Mandi.
Mandi dulu le. Bantu anak-anak. Mau lagi libur kerja. Bantu anak-anak tuh. Tuh Nanun sedih mukanya soalnya. Jagatnya mabung. Tuh galau dia. Jagatnya mabung. Jadi galau dia. Koleksi apa ya, berapa bulan inilah nih koleksi Maju Kicau, berapa bulan ini nih. Masterpiece udah acar masterpiece nih. Ada yang banyak kan masterpiece, soalnya mainnya deket dari sini. Bintaro ke Besti deket, tinggal paling lama setengah jam. Nun, yang di rumah sono udah dikasih makan? Udah. Oh. Mandi. Kenapa? Jemur. Jemur tipis-tipis. Oh. Wanitiro. Udah selesai kayaknya. Ini udah. Udah kan? Jangan ditariknya di atas. Ditariknya copot ki. Jatuh. Ditarik rodongnya. Jebol. Nah. Ini apa namanya, yang udah dipisah-pisah itu ada yang mabung. Jadi ada yang mabung, ada yang pastol dari trotolan ke pastol. Saya pisahin sebelah sini, tempatnya nggak ada. Belum cari tempat lagi. Jadi ada yang mabung, saya satuin sama trotol. Jadi, tapi beda agak jauh sih, mabung sebelah sini, trotolan sebelah sini. Gitu. Jadi sama-sama dimasterin. Ini mabung semua nih, dari sini ke sana mabung. Itu di bawah juga. Habis dikasih makan belum dinaik-naikin. Oh, di sini udah dibersihin semua nih. Udah dibersihin semua. Udah dikasih makan semua, udah dinaikin semua. Sini semua udah semua. Untuk teman-teman yang terdekat silakan mau ngopi di sini, ngopi Maju Kicau silakan ya. Mau ngopi, mau ngeteh, mau lihat-lihat burung silakan yang terdekat monggo ya. Pokoknya mau lihat-lihat boleh, hubungin Om Ferry boleh, hubungin admin boleh ya kan. Mau hubungin saya juga boleh. Kalau saya lagi nggak kerja, pasti saya ada di rumah. Kita lihat-lihat burung bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, ya kan? Ngobrol ngalor ngidul sambil lihat burung, oke? Okay? Nah, Samad, ini saya bantuin. Ini nggak apa-apa kan? Ini sebelah sini sama aja. Oh, nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Udah le, mandi le, yo. Udah. Tuh. Jemur sebentar. Itu udah mandi belum ya, sebelah sana ya? Kau lagi mandi. Mandinya enak banget. Mandi le. Jemur lagi le. Ini mandi seger. Masih dorong ekor ya. Mandi le. Ya. Yang satu saya taruh sini. Yang di dalam rumah biar kedengeran. Udah le, itu udah. Makan udah, mandi udah. Mentoknya. Bareng sama mana?
Oh, ini seumuran itu ya? Us, ini harus dikondisiin. Ini yang di dapur dulu bukan ya? Bukan. Udah kering ini. Nun, ini udah kering Nun. Tapi harus ganti kandang Nun. Harus ini nih. Ki. Ngelihat rotor sebelah sini nggak? Lagi di pojokin aja nih. Yang itu di keluar. Udah aman lah, Ki. Udah nggak lihat ya? Udah. Ki, aku tolongin yang itu ya, Ki ya. Siapa? Berlian. Keluarin berlian. Kita keluarin berlian. Pegangannya Om Riki dalam rumah sana. Apa? Udah birahinya udah naik. Jadi pas tol umur 8 bulan. 8 bulan 9 bulan. Perkiraan 9 lah, 9 apa 8 ya? Lupa saya. Sini. Sini Ki, sini Ki, sini Ki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat perkembangannya si berlian nih. Ini namanya berlian nih. Oh. Pegangannya Om Riki. Pasto 9 bulan, 9 bulanan ya Ki ya? Iya. 9 bulan. Sembilan bulan. Ini kata istri dah namain berlian aja kata. Mahal dong aku gitu. Powernya pedes banget. Kristal banget ini suaranya. Kotorannya udah kering Ki ya? Udah kering. Jangkriknya dibuang. Dibuang. Ini jemur berapa kali Ki udah? Baru dua kali. Baru dua kali jemur. Jemur tipis-tipis ya Ki ya? Iya. Tapi bulunya belum terlalu rapat ya. Udah mentok sih, baru mentok doang. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama berlian nih. Ini berliannya maju kicau. Dinamain berlian, mahal banget ya. Sembilan bulan. Ini saya mau coba nih kalau udah. Mungkin minggu depan saya mau bawa ke gantangan. Coba mau saya coba tes gantangan. Kalau pastol kayak gini nih, jadi birahinya naik turun. Baru 9 bulan. Kita tes perdana hari Minggu ini ya, kita coba. Kita coba perdana. Nggak lihat lawan. Ini.
baru mentok banget sih. Ini kegiatannya kalau libur kerja, burung, 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 burung. Ini mutasinya bener, nggak ada yang ketinggalan. Saya nggak ketinggalan. Apa takut topi kamu, Le? Oh, takut topi dia ternyata. Takut topi dia. Dah, nggak kelihatan topinya. Goyang-goyang takut ya. Dah, bawah. Mudah-mudahan ada hoki, Om. Ya. Kita coba hari Minggu. Udah enak sih. Kicat coba gantungin sini. Bocah banget. Ele. Dikondisiin dulu, dimasuk ya. Udah ya, kita masukin. Soalnya pastol tuh labil, kadang naik, kadang turun di rahimnya. Lagi on-on, ntar hilang. Soalnya kita banyak burung ya, satu rumah banyak banget burungnya. Ini lagi naik-naik, lagi turun-turun dia bilangnya. Lagi naik-naik banget. Jadi nggak bisa stabil, soalnya burung kita bukan satu dua, banyak banget di rumah. Oke, kita gantung lagi. Tuh, satu ruangan aja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sudah sana. Tuh, 5, belum di dalam sana ada lagi. Dalam ujung sana ada lagi. Belum yang sini, ya kan? Belum yang sini. Jadi tiap hari perang terus.
Oke, teman-teman Maju Kicau Indonesia, segitu dulu ya. Ini kegiatan hari ini, nemenin anak-anak, bantuin dikit-dikit, padahal nggak pernah bantuin. Jadi kita bantu-bantuin, kita cek burung satu persatu, gimana ada yang laporan, oh Pak ini mabung, ya udah satuin sama trotol, yang udah mutasi pada laporan. Saya barusan, Pak itu harus diganti kandang bulat, kandang kotaknya udah mentok ekornya. Oke Om, segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju Kicau, maju terus.